Buat kalian yang suka gambar, oke, masih bersama dengan Pak De dalam channel Yuk Gambar sama Pak De. Oke, nah kali ini kita mau gambar naga. Oke, langsung aja siapkan spidol dan gambarnya dan kita langsung let's go. Halo, masih bersama dengan Pak D dalam Yuk Gambar. Nah, kali ini Pak D mau gambar naga ya. Seperti biasa, kita mulai dengan gambar mata. Tapi sebelumnya, kita sediain dulu spidolnya ya. Kita spidolnya, terus kita menggunakan kertasnya. Spidolnya kita bisa gunain nih Giotto nih boleh ya, atau mau pakai Faber-Castell juga boleh. Nah, tuh. Ya, oke. Okay. Kita langsung lanjut aja dengan mulai gambar mata dahulu ya. Kita mulai dengan mata seperti ini. Nah, ade inget nggak sama gambar yang kayak ini nih, naga yang dari film kartun Raya. Nah, model-modelnya kira-kira seperti ini nih ade tuh, ya kan? Moncong-moncongnya gitu ya. Nah, kita kasih garis lagi sebelah sini untuk alisnya. Kemudian kita kasih garis lagi alisnya di sini. Ya, tadi kita udah kasih sedikit apa, ininya kepalanya. Nah, bagian sini kita tambahin. Oke, kita lanjutin lagi bagian apa ya? Tadi kumisnya udah. Kita tebelin aja dulu deh kumisnya ya. Nah, ini kumisnya seperti ini. Set. Oke. Kita lanjut lagi seperti ini. Nah, adik-adik juga ingat nggak sama ini nih? Apa? Naga yang di film Mulan. Tapi film kartunnya nih. Kayak gini nih naganya nih ya. Ya, kira-kira bentuknya naganya juga bisa seperti ini sih sebenarnya. Tapi ya, kita create sendiri. Kita ciptain sendiri nih adik-adik nih naganya, jadi biar lebih menarik ya naganya. Coba tuh lihat, menarik kan jadinya. Oke, kita lanjutin dengan gambar mulutnya. Bagian mulutnya seperti ini kira-kira. Set. Oke, kita ambil garis dari sini, kita kasih garis-garis seperti ini. Oke.
Nah, untuk bagian tangan dia agak sebentuk, bentuknya seperti ini. Nah, tuh tambahin lagi seperti ini. Nah, kemudian kita kasih garis gini untuk bagian badannya nih, adik-adik. Jadi bagian badannya kita buat seperti ini itu, ya. Jadi kan badannya naga itu kayak ada apa ya? Kayak ada lapisan-lapisannya seperti itu ya, gitu. Oke, kemudian kita kasih garis-garis seperti ini. Ya, ini tangannya juga kita kasih baju sedikit ya, lengan bajunya gitu. Jadi naganya ada kayak model baju lengan, tapi sebenarnya naganya juga nggak ada bajunya. Nah, ini kemudian ditambahin punggungnya, dikasih siripnya ya adik-adik gitu. Oke. Oke, lanjut lagi kita gambar ini bagian sini nih, ada buat kakinya nih. Jadi kakinya dia naganya karena naga gaul, naga keren gitu ya, jadi dia pakainya sepatu gitu. Biasanya kan kalau di tempat-tempat yang lain naganya kaki gitu ya, tapi kalau di sini naganya pakai sepatu biar keren. Oke, ya kita tambahin gini, dia pakai sepatu cats nih seperti ini ya. Nah, biar naganya juga kelihatannya tidak diem ya, kayaknya kita tambahin nih karena udah cocok dengan sepatu catsnya, kita tambahin dengan ini nih seperti ini. Tet, oke, ini untuk garis untuk bolanya. Jadi naganya sedang main bola nih adik-adik, ada yang suka nggak sih yang main bola di sini ya? Jadi main bola kayak Ronaldo ya. Oke, kita lanjut lagi di sini, kita kasih garis bagian sini ada hitam-hitam seperti ini. Nah, di bawah bolanya nanti kita kasih sepatunya ya. Iya dong, pasti. Masa pakai sepatu yang sebelahnya aja. Nah, untuk bagian celana ya adik-adik, bagian celana ini dia memang naga ini celananya lubangnya ada tiga, satu untuk kaki ya, satu untuk kaki kiri, satu untuk kaki kanan, kemudian bawahnya lagi untuk buntutnya, kan buntutnya panjang ya. Kita kasih nih buntutnya, terus ini bagian dari badannya, jadi naganya panjang buntutnya ya. Oke.
Nah, karena naga ini sebenarnya hidupnya di dalam air nih, adek-adek. Jadi, Pak Ade mau nambahin sedikit bagian riak-riak air yang gitu, kayak di gelubung air. Nah, adek-adek udah pernah nonton ini belum ini? Kayak ini nih film yang naga yang di dalam air tuh. Apa ya namanya? Luna ya, film Luna. Nah, ini naganya kayak air gitu ya. Model-modelnya seperti itu. Oke, nah seperti ini. Jadi naganya dalam air terus mulai main bola, sepak bola. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai nih untuk bagian gambarnya. Kita lanjutin apa ya? Kita coloring aja ya. Kita mulai dengan warna biru. Tapi sebelum warnain, jangan lupa yang seperti biasanya Pak D udah ngelakuin sebelum coloring. Pak D biasanya nggunain tisu ya, tisu kering buat ngeringin ini dulu nih. Spidol-spidolnya. Nah, berikutnya untuk warnainnya juga Pak Ade tuh nggak penuh, jadi sedikit disisain warna putih-putih tuh. Jadi kayak tadi kan gambar air itu ada sedikit putih-putihnya, nah terus juga bagian matanya juga ada putih-putihnya. Jadi semuanya itu tidak penuh kayak biasa kita warnain ya adik-adik. Nah seperti ini kan Pak Ade masih sisain-sisain sedikit warna putih gitu, biar kan kelihatannya naganya tuh seperti tiga dimensi adik-adik gitu, jadi kelihatannya tiga dimensi. Nah, ini kan ada bagian putih. Nah, yang bagian sini tadi mau kasih warna yang lain nih, kasih warna kuning. Jadi kalau ada yang mau pakai warna bagian ininya, boleh kontras misalnya kuning sama biru atau misalnya orange sama merah dan lain sebagainya ya.
Waduh, kayaknya naga-naganya udah mau hampir selesai nih ya. Bagian belakangnya udah kita warnain lengkap. Tinggal kita ini bagian-bagian tipis-tipisnya ada putih-putihnya sedikit, itu biarin aja deh deh, nggak usah harus diputihin semuanya. Jadi bagian seperti ini pakai warnain merah, kemudian bagian situnya biarin aja putih-putih sedikit gitu ya, biar kelihatannya lebih hidup aja seperti itu. Oke, nah kalau warna ini udah selesai, kita kasih warna dulu ini sampai semua selesai, baru kita warnain celananya sama sepatunya. Oke, sentuhan dikit terakhir nih adek-adek, kita pakai warna hijau sama kuning kita gitu, udah semuanya ya. Nah udah selesai gambar kita. Nah kalau adek-adek suka, jangan lupa subscribe, like, sama share gambarnya ya. Oh, adek-adek juga bisa kalau misalnya punya gambar mau apa, kirim aja ke bisa DM ya, bisa DM-nya ke sini atau ke apa YouTube, adek kasih tahu aja. Oke, see you, bye.